Halo YouTube, ketemu lagi sama saya. Hari ini saya akan mereview sebuah film yang menurut saya itu paling hebat, paling oke, paling canggih. The Raid. The Raid yang disutradarai oleh orang-orang luar sana yang percaya pada orang-orang Indonesia bahwa Indonesia itu punya kemampuan yang lebih dalam seni silat. Dan yang paling bikin saya terkesan adalah salah satu tokoh yang ada di situ. Ya, siapa lagi kalau bukan Mad Dog. Dan sebelum kita menyaksikan film Brandals di akhir tahun ini, mereka ternyata sudah menyiapkan satu prequel yang sangat-sangat wow. Dan itu dilakukan secara diam-diam.